Assalamualaikum, selamat datang di channel Jendela Tutorial. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang membuat nota di Microsoft Excel. Tutorial kali ini sesuai dengan request dari teman kita melalui kolom komentar, yaitu dari Bayu Herwanda, kemudian dari Muhammad Al, serta dari Keiro Fatihin. Semoga video tutorial ini dapat membantu teman-teman dalam pembuatan nota serta dapat digunakan dalam pekerjaan sehari-hari. Agar lebih jelas, nota yang akan kita buat hasilnya seperti berikut ini. Di sini ada form input data yang akan kita isikan berupa nama barang. Di sini kita tinggal memilih seperti laptop. Kemudian kita isi banyaknya, misalkan 2. Kemudian harga satuan akan muncul berdasarkan tabel daftar barang yang ada di sebelah sini. Jumlah juga akan terhitung sendiri. Kemudian kita klik tombol simpan, datanya akan masuk ke dalam tabel nota. Kita coba lagi, misalkan speaker, kita pilih 1, klik tombol simpan. Selanjutnya, di bawah akan muncul total dan terbilang. Terbilang berdasarkan total yang muncul di sini. Selanjutnya kita bisa klik tombol cetak untuk mencetak data. Dan untuk memulai data baru, klik tombol data baru. Klik yes. Oke, selesai. Baik, agar mudah untuk kita pahami, maka tutorial kali ini saya bagi menjadi 3 tahap pengerjaan. Yaitu, tahap yang pertama, pembuatan format nota. Tahap yang kedua, pembuatan tombol dengan menggunakan makro. Dan tahap yang ketiga, pembuatan fungsi terbilang. Namun, sebelum masuk ke penjelasan tutorial, kembali saya meminta dukungan klik subscribe dari teman-teman guna membangun channel kita ini supaya lebih baik lagi dan bisa bermanfaat buat yang lainnya. Terima kasih. Oke, langsung saja kita mulai tahap yang pertama. Pada tahap yang pertama ini, yaitu pembuatan format nota. Mula-mula kita buat bordernya dulu. Ini saya memblok dengan menggunakan keyboard. Caranya dengan menekan tombol shift dan tanda panah. Jadi tekan tombol shift, tanda panah. Ini saya menekan tanda panah kanan, dan ini tanda panah bawah. Dengan kombinasi tombol shift. Kita blok seperti ini. Selanjutnya kita klik kanan, pilih format cell, border. Kita bisa menentukan bordernya itu bentuknya seperti bagaimana. Saya memilih yang garis putus-putus ini, kemudian pilih outline, klik OK. Nah, bordernya sudah jadi. Selanjutnya kita buat headernya. Ini saya kasih tebal ya. Di sini kita bisa buat sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya ini Makassar. Kemudian di sini adalah tanggalnya. Nanti tanggalnya muncul secara otomatis. Nah, untuk memunculkan tanggal secara otomatis bisa menggunakan rumus atau fungsi text. Nah, adapun caranya sama dengan teks, buka kurung, today, buka kurung, balas kurung, koma, petik 2, dd, mm, m, ye, balas kurung, enter. Jadi seperti ini ya. Nah, ini today adalah menampilkan tanggal hari ini. Kemudian ini formatnya. DD ya, jadi tanggalnya itu terdiri dari 2 digit, kemudian bulan terdiri dari 3 digit, dan tahun terdiri dari 4 digit. Kalau saya hapus seperti ini, nanti tahunnya akan tampil 2 digit. Karena saya ingin 4 digit, jadi biayanya harus 4. Oke, sudah. Selanjutnya kepada yang terhormat. Kemudian di sini nomor nota. Ini kita bisa
geser ya agar lebih ke kanan. Seperti ini. Selanjutnya kita buat tabelnya. Kita blok sama seperti tadi, tekan tombol shift dan tanda panah. Kemudian klik kanan, format cell, pilih border, outline. Ini garisnya yang default saja ya, yang ini. Pilih outline, kemudian inside, klik OK. Sudah jadi seperti ini. Ini sudah otomatis ter-merger ya. Kalau tidak ter-merger nanti dia begini. Nah, karena kita ingin merger untuk tempat terbilang, klik merge and center. Oke. Sudah kita bikin judul tabelnya. Kita pertebal seperti ini. Selanjutnya di bawah sini adalah total. Nah, ini kita kasih bold. Nah, ini nanti terbilang. Ini kita perkecil ya. Ukurannya, ukuran teksnya itu kita pilih 9. Kasih rata kiri. Kemudian kita aktifkan warp text. Jadi teksnya itu akan menyesuaikan lebar selnya ini. Dia akan menyesuaikan. Selanjutnya ini keterangan. Ini format kami. Oke, formatnya sudah jadi ya. Kita bikin nomornya dulu. Jadi untuk membuat nomor secara otomatis, kita bisa mengisi untuk baris pertama itu angka 1, kemudian baris kedua rumus sama dengan, kita pilih baris yang pertama tadi C8 ditambah 1. Kemudian kita copy ke bawah. Jadi ini dia nanti akan menambah 1 dari baris yang di atasnya. Dan hasilnya seperti ini. Akan otomatis muncul nomor. Selanjutnya untuk form input datanya. Kita isikan di sini input data. Selanjutnya kita buat di sini semacam kotak isian. Kita pakai border ya. All border. Seperti ini. Kemudian di sini ada total data. Total data ini kita menggunakan fungsi counta. Counta buka kurung. Ini untuk menghitung ada berapa total item yang ada di sini di dalam tabel. Kita blok. Tekan enter. Ini kita pertebal. Ini juga kita pertebal. Selanjutnya untuk nama barang. Nama barang ini nanti kita menggunakan data validation ya. Jadi semacam pilihan begitu. Kemudian kita tinggal memilih. Jadi tidak perlu ketik manual. Caranya kita pilih menu data, kemudian data validation. Ini data validation. Allow ini kita isikan list. Kemudian source-nya ini kita arahkan ke nama barang yang ada di daftar barang ini. Jadi nanti pilihannya akan muncul nama barang yang ada di sini. Oke, kita klik lagi. Kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah muncul pilihan begini ya, tombol pilihan. Kemudian kalau kita klik akan muncul datanya seperti ini. Jadi tidak usah diketik keyboard, laptop, komputer, yang tidak usah. Kita tinggal memilih begini. Biar lebih cepat. Oke. Kemudian untuk harga satuan kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Melookup yang daftar barang ini berdasarkan nama barang. Kita tampilkan harga satuan. Rumusnya sama dengan VLOOKUP, kemudian buka kurung. Kata kuncinya yaitu nama barang. Kemudian koma, kita blok,
nama barang dan harga satuan. Kita blok mulai dari kolom nama barang ya, karena nama barang ini menjadi kata kunci. Jangan diblok dari kolom nomor, karena kita ingin nama barang menjadi kata kunci, jadi bloknya mulai nama barang, kemudian sampai harga satuan. Selanjutnya tekan tombol F4 satu kali. Ketika menekan tombol F4 satu kali, maka akan muncul S dollar seperti ini. Selanjutnya, koma, kita ingin menampilkan harga satuan, itu ada di kolom kedua. Ini kolom pertama, kolom kedua. Oke, kita ketik 2, kemudian false. Balas kurung, enter. Nah, sudah muncul. Seperti ini. Selanjutnya untuk jumlah, ini sama dengan banyaknya dikali dengan harga satuan. Enter. Seperti ini. Coba kalau kita isi 5. Oke. Ini kalau misalkan kalau kita hapus, ini akan error seperti ini. Nah, agar error NA ini tidak muncul, kita bisa menggunakan rumus if error. Sama dengan if error, buka kurung, kemudian rumus VLOOKUP-nya. Paling akhir sini kita ketik koma, kemudian petik 2, 2 kali seperti ini. Atau kita isikan 0 ya. Begini. Kemudian balas kurung. Jadi kalau seandainya rumus VLOOKUP ini error atau menampilkan error NA seperti tadi, maka akan muncul angka 0. Yaitu gunanya if error untuk menanggulangi error, untuk menghilangkan error yang muncul. Enter. Nah, ini sudah errornya 0. Karena nama barangnya tidak diisi. Kalau diisi akan muncul. Oke, ini untuk tahap yang pertama. Kita lanjut tahap yang kedua. Pada tahap yang kedua ini, yaitu pembuatan tombol dengan menggunakan makro. Di sini kita akan menggunakan tab developer. Nah, bagi teman-teman yang menu developer ini belum muncul, cara mengaktifkannya yaitu kita masuk di menu file, kemudian pilih option, kemudian customize ribbon. Di sini centangan developer pastikan tercentang. Selanjutnya klik OK. Kemudian kita membuat tombolnya, masuk di insert, active X control. Ini ada command button. Kita pilih, kemudian kita buat tombolnya di sini. Ukurannya kita sesuaikan. Nah, ini untuk tombol simpan. Kemudian untuk tombol data baru dan cetak, kita bisa copy, kemudian paste untuk menghemat waktu. Kita paste lagi. Selanjutnya kita berikan caption. Kita klik objeknya, objek tombol, kemudian pilih properties. Caption kita rubah simpan. Name-nya kita ubah juga jadi CMD simpan. Kita kasih nama CMD simpan ya. CMD ini artinya kepanjangan dari comment. Kalau saya kebiasaan comment-nya itu saya singkat jadi CMD. Jadi CMD simpan. Begitupun dengan di tombol data baru ini ya. Kita kasih caption data baru. Kemudian name-nya kita ganti menjadi CMD baru. Nah, yang tampil nanti adalah di caption ini, caption data baru. Kalau name-nya itu tidak muncul, ya. Dia hanya untuk di listing-nya saja, untuk di rumus. Kalau caption dia akan tampil seperti ini. Jadi apa yang kita ketik di sini akan muncul di sini, data baru. Kemudian cetak. Name-nya ini kita ubah menjadi CMD cetak. Selanjutnya kita buat rumusnya. Nah, untuk membuat rumusnya, pastikan design mode ini dalam posisi aktif ya. Ini posisi aktif. Kalau begini tidak aktif, artinya tombolnya ini siap untuk kita gunakan. Nah, ini tidak ada reaksi apa-apa ya, karena rumusnya belum ada. Nah, kita aktifkan design mode. Jadi kita bisa desain tombol ini, baik propertisnya atau rumusnya. Kita klik 2 kali tombol simpan ini, maka akan terbuka
Microsoft Visual Basic for Application, atau biasa kita singkat VBA. Nah, kita diarahkan di Private Sub CMD Simpan, klik. Jadi ketika CMD Simpan ini diklik, akan jalankan rumus yang ada di bawahnya ini. Adapun rumusnya, ini saya sudah punya, jadi saya tinggal copy saja untuk menghemat waktu ya. Di sini kita paste. Sini ada keterangannya juga, ini untuk pilih sheet. Kemudian ini data yang kita input, yaitu nama barang, banyaknya, harga, dan jumlah. Jadi ada 4 field ya. Ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian ini untuk memasukkan data ke tabel. Ini total data. Total data ini ambil dari sini. Ini ada di K10 ya, sel K10. Jadi di sini K10. Pastikan teman-teman menyesuaikannya ya. Ini sheet, sheet nota, nama sheet. Nah, ini untuk memasukkan data ke dalam tabel. Nah, ini tabelnya. Di kolom D, E, F, dan G. Ini kolom D, E, F, dan G. Ada di baris ke-8. Ini baris ke-8. Ya. Ini juga. Teman-teman bisa menyesuaikan nanti. Nama barang, banyaknya, harga, dan jumlah. Kemudian ini untuk mengosongkan form input data. Ketika datanya tersimpan ke tabel, nanti form input datanya akan kosong kembali dan siap untuk kita input data yang baru. Oke, sudah ini untuk CMD simpan. Kita coba jalankan ya. Kita close. Kemudian kita coba pilih laptop. Banyaknya 2 misalkan ya. Klik tombol simpan. Nah, ini tidak bisa diklik karena desain mode-nya aktif. Kita nonaktifkan dulu ya, artinya siap untuk kita jalankan. Nah, datanya tersimpan, total datanya 1 ya, karena total jumlah data yang ada di sini ya, jumlah itemnya itu ada 1, total data 1. Kita pilih flash disk misalkan, kita beli 3, simpan. Nah, dia akan muncul di bawahnya dan seterusnya. Kemudian untuk printer misalkan 1, 2, simpan. Ini totalnya yang belum muncul. Kita bikin rumus sum. Kemudian kita blok kolom jumlah ya. Kemudian enter. 11.250. Selanjutnya kita coba untuk data baru ya. Kita aktifkan dulu design mode. Kita klik 2 kali. Nah, ini untuk CMD baru. Saya sudah punya rumusnya. Kita close. Coba kita jalankan data baru ini. Ada pertanyaan, apakah Anda ingin memulai data baru? Kalau yes, klik yes ya. Kalau ya, klik yes. Nah, data di tabelnya ini kosong kembali, begitupun dengan di input data ini kosong dan siap untuk kita input data baru. Untuk cetak sama kita buatkan juga. Ini untuk print preview ya, karena kita ingin print preview dulu, jangan langsung di print. Kalau ini langsung mencetak. Nah, kalau mau langsung mencetak, kita nonaktifkan seperti ini. Jadi tanda petik 1 ini artinya tidak aktif ya. Artinya ini tidak dijalankan, hanya keterangan saja. Yang aktif itu yang ini. Kita coba misalkan yang print preview seperti ini. Nanti teman-teman bisa buat sendiri ya, disesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Kalau ini saya ingin dia print preview, tidak langsung mencetak. Jadi saya munculkan seperti ini. Saya close. Coba kita jalankan. Kita input dulu ya. Dua. Simpan. Laptop 1. Simpan. Coba kita cetak. Hasilnya seperti ini. Di sini saya sudah print area ya. Misalkan saya tidak print area dulu, saya clear print area. Kemudian saya cetak, hasilnya seperti ini ya. Dia masih muncul input datanya di sini, kemudian dia terdiri dari 2 page ya, 2 halaman. Nah, agar supaya tidak seperti itu, kita print area.
Saya coba print area ya. Saya blok notanya, kemudian pilih page layout, kemudian print anak area, set print area. Oke, jadi nanti yang akan ditampilkan pada saat mencetak adalah notanya saja. Untuk form input data dan daftar barang tidak usah ditampilkan. Ini saya kasih warna merah ya, biar senada dengan daftar barang ini. Coba cetak. Nah, sudah muncul seperti ini. Baik, ini untuk tahap yang kedua. Kita lanjut tahap yang ketiga. Pada tahap yang ketiga ini, kita akan membuat fungsi terbilang. Nanti fungsi terbilangnya tampil di sebelah sini berdasarkan nominal yang muncul di total ini. Ya. Dan nanti dia akan muncul terbilang Rp5.600.000 karena di sini Rp5.600.000. Nah, caranya kita masuk ke tab developer, kemudian kita buka Visual Basic. Atau bisa kita juga menekan tombol alternatif F11. Jadi masuk di developer Visual Basic. Atau bisa kita menekan tombol alternatif F11. Kita coba masuk ya, seperti ini. Nah, ini kita kembali masuk ke Microsoft Visual Basic for Application ya. Kemudian kita pilih menu Insert, Modul. Nah, ini kita membuat modul. Nah, ini modulnya sudah ada, modul 1. Kemudian di sini. Selanjutnya, kita masukkan fungsi terbilang. Ini saya sudah punya, jadi saya tinggal paste saja di sini. Ini fungsi terbilangku, ya, terbilangku. Oke, nanti kita panggil terbilangku. Baik, kita close. Kita jalankan rumusnya di sini. Sama dengan, ya, karena kita ingin menampilkan kata terbilang ini ya, terbilang baru T2. Jadi kita buat rumusnya di sini sama dengan petik 2 terbilang, kemudian spasi petik 2, kemudian dan, kemudian terbilangku. Nah, ini terbilangku sudah muncul berdasarkan function yang tadi kita buat ya, terbilangku. Kemudian buka kurung, kita pilih total ini, kemudian balas kurung, kemudian dan. Dan ini adalah berfungsi untuk menggabungkan teks ya. Jadi nanti yang muncul terbilang, kemudian ini kata terbilang, kemudian rumus terbilangku ini, kemudian rupiah. Tekan enter. Hasilnya seperti ini. Rp5.600.000. Oke, coba kita tambahkan lagi ya. Misalkan harddisk, saya pilih 4. Simpan. Oke. Ini Rp8.600.000. Jadi kita tidak usah mengetik manual. Tentu ini akan menghemat waktu ya, serta menghemat tenaga dan juga meminimalisir resiko salah ketik. Kalau kita ketik terbilangnya banyak, tentu ada resiko salah ketik ya. Nah, ini akan memudahkan kita. Ini untuk mencetak. Nah, terbilangnya juga ikut mencetak. Rp8.600.000. Kita close. Kita klik data baru untuk memulai data baru. Klik yes. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya adalah untuk menyimpan data. Cara menyimpan filenya ini, kita masuk ke menu file, kemudian save as. Browse. Nah, di sini teman-teman pastikan setelah mengisikan file name, nama file, save as tipe ini kita pilih Excel macro enable workbook. Jadi kalau secara default ini ya Excel workbook, ekstensinya .xlsx, ini secara default. Tapi karena kita menggunakan makro, jadi pilihnya yang ini, yang baris kedua ini ya, ekstensinya .xlsm, Excel macro enable workbook. Kita pilih. Nah, setelah itu kita klik save. Untuk mendapatkan paket file Excel dan juga konsultasi gratis, silahkan hubungi kami di nomor WhatsApp 085 399 065 706
atau bisa dilihat di kolom deskripsi pada video ini. Semoga kami bisa memberi manfaat untuk Anda. Baik teman-teman, demikian untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan juga share jika teman-teman menyukai video ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan dituangkan dalam kolom komentar. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.